Halo, selamat datang di YouTube channel aku, Masak Muda, Hemat, dan Lezat. Kali ini aku mau masak tumis jagung ikan asin. Penasaran? Stay tune ya. Bahan yang digunakan, minyak goreng untuk menumis, 3 buah bawang merah dan 2 sung bawang putih, 2 buah jagung manis, 1 ekor ikan asin klotok, dan 2 buah wortel. Untuk kalian yang suka pedas, boleh banget ditambah cabai rawit ya, karena aku gak suka pedas, jadi gak aku kasih. Langkah yang pertama, nyalakan kompor dan panaskan minyak terlebih dahulu. Sambil nunggu minyak panas, kita iris bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu. Masukkan ikan asin klotok bersama bawang merah dan bawang putih. Aduk sampai harum dan ikan asinnya terlihat setengah matang ya. Aduk terus, jangan sampai gosong. Masukkan jagung manis dan masukkan wortel juga. Aduk-aduk biar nggak gosong ya. Masak hingga jagung dan wortel layu dan matang. Aduk-aduk karena jagungnya ini gampang gosong. Jadi aduk terus. Nah, ini rasanya udah asin dari ikan asinnya, jadi beri garam sedikit saja ya, biar nggak terlalu keasinan. Oke, sudah matang, waktunya kita sajikan. Ini lebih enak kalau disajikan pakai nasi putih anget. Mantep ini kalau pakai nasi putih anget ya. Beri hiasan biar tampilannya lebih menarik. Sudah jadi, selamat menikmati dan selamat mencoba. Ini pokoknya wajib banget kalian coba dan kalian praktekin di rumah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat video selanjutnya.